agensi dan PJDKI. Hanya 14 juta sekian. 14 juta rupiah, bukan 14.000. Tapi kenyataannya teman-teman dipotong hingga beribu-ribu. Maka hari ini kita mengajak teman-teman untuk mendatangi KJRI untuk menuntut hak kita, untuk menuntut KJRI agar memberikan konter pelayanan khusus untuk pengaduan overcharging. Harus dijamin untuk mengembalikan uang yang telah dirampas oleh agensi yang selama ini hanya dikasih janji dan janji. Tahukah teman-teman, kunci untuk lepas dari jeratan PJDKI adalah kontrak mandiri. Jika selama ini kontrak mandiri hanya diperbolehkan untuk yang renew kontrak, maka tuntutan kita adalah izinkan BMI untuk kontrak mandiri walaupun itu putus kontrak. Walaupun izinkan, karena ini adalah satu-satunya cara agar kita terlepas dari jeratan PJDKI, jeratan agensi, agar kita bisa lepas dari trik-trik agensi yang kong kali kong dengan majikan. Baru saja selesai potongan, harus kembali ke majikan. Dan parahnya, sejak 2011, kita jika belum selesai finish kontrak, belum selesai 24 bulan bekerja, 24 bulan bekerja, kita tidak boleh pindah agensi. Dan ini dimanfaatkan sekali oleh agensi sehingga mereka ngompor-ngomporin majikannya untuk terminit kita agar kita kembali ke agensi tersebut mencari majikan baru dan mereka agensi mendapatkan uang kembali. Maka mari teman-teman, tidak hanya yang menjadi anggota organisasi, teman-teman yang member hari ini, kita bersama-sama menuntut KJRI agar menghentikan sistem online, mencabut SE2524 yang dimana itu menjerat leher kita, menjerat kita terikat dengan agensi. UU ini, SE ini katanya untuk melindungi BMI secara berlapis. Namun kenyataannya SE ini adalah pemerasan berlapis. BMI baru selesai potongan gaji, diterminit potongan gaji lagi, diterminit potongan gaji lagi. Hingga ada satu kasus satu tahun tidak pernah menikmati gaji full. Jadi teman-teman, mari kita bersama-sama untuk KJRI menyerukan tuntutan kita, menuntut hak kita. Buruh migran Indonesia! Berjuang sampai mana? Perempuan Indonesia! Bangkit! Melawan penindasan! Berjuang sampai mana? Terima kasih. Ya itulah tadi pidato sambutan dari Kasatlan Liga Pekerja Migran Indonesia atau LIPMI.